Om Swastiastu. Pamirsa, Pura Besakih dan Gunung Agung merupakan pusat agama Hindu di Bali. Hubungan Besakih dengan pura-pura lain di Bali tercantum dalam mitos-mitos yang terkait dengan Jawa dan India. Hal ini membuat peran Besakih menjadi semakin penting. Pamirsa, nilai religius Besakih juga terdapat dalam pura-pura nenek moyang atau pedarman yang mengaitkan Bali dengan masa lalunya. Pura Besakih atau yang sering disebut Pura Agung Besakih adalah kompleks pura tempat pemujaan umat Hindu yang amat tua dan terbesar di Bali. Pura Agung Besakih terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, sekitar 23 km di sebelah utara kota Semarapura dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dari segi historis, Pura Besakih dengan Gunung Agungnya merupakan linggih Hyang Pasupati yang paling dimuliakan masyarakat Bali. Hal ini memiliki arti penting dalam kehidupan keagamaan khususnya umat Hindu sehingga menempatkan Pura Besakih pada porsinya yang utama. Pura Besakih memiliki peran dan fungsi istimewa, yaitu sebagai Pura Ruwe Binede, Pura Satkayangan, dan Pura Padma Buwana sebagai pusat dari semua kegiatan keagamaan. Terdapat 18 pura utama yang berada di kompleks Pura Besakih. Bila diurut dari arah hilir ke hulu, yaitu Pura Pesimpangan, Dalem Puri, Manikmas, Bangun Sakti, Ulun Kulkul, Merajan Selondi, Gue, Benue, Merajan Kanginan, Yang Haluk, serta Basukian. Di tengah-tengah terdapat Pura Penataran Agung, Pura Batu Madeg, dan Pura Kiduling Kreteg. Di bagian belakang mencakup Pura Gelap Pangubengan, Tirte, dan Pura Peninjauan yang dikenal sebagai tempat empu kuturan meninjau Besakih semasa Raja Udayana. Di luar 18 pura yang tergolong pura umum, terdapat 4 pura catur lawe, 11 pedarman, 6 pura non-pedarman, 29 pura dadie, 7 pura yang berkaitan dengan pura dadie, dan 11 pura lainnya. Di areal Pura Besakih, ide Sang Hyang Widiwase bermanifestasi sebagai penguasa pusat dan 4 arah mata angin dan disebut dengan Panca Dewata. Pura-pura yang berada di keempat arah mata angin yaitu Pura Gelap, Pura Kiduling Kreteg, Pura Ulun Kulkul, dan Pura Batu Madeg yang disebut juga dengan Catur Lokapale. Dewa Brahma distanakan di arah selatan Pura Penataran Agung di tempat suci yang dikenal dengan nama Pura Kiduling Kreteg. Dewa Iswara distanakan di arah timur Pura Penataran Agung, yaitu di Pura Gelap. Sementara Dewa Wisnu distanakan di utara Pura Penataran Agung, yaitu di Pura Batu Madeg. Di arah barat Pura Penataran Agung, yaitu di Pura Ulun Kulkul, distanakan Dewa Mahadewa. Pemirsa, kali ini program Istadiwata akan mengajak Anda mengunjungi Pura Kiduling Kreteg yang merupakan salah satu dari jajaran Pura Catur Lokapale Besakih.
Pemirsa, Pura Kiduling Kretek dibagi menjadi 3 mandala yang dibatasi oleh tembok penyingkir pura. Pelinggi pokok pura ini adalah Meru Tumpang Solas sebagai istana Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma. Pura Kiduling Kretek merupakan areal pura yang cukup besar dan megah. Sebelum menjadi seperti saat ini, bangunan pura dengan seluruh pelingginya telah mulai dipugar dari tahun 1971 sampai sekarang. Kata Kiduling Kretek dapat berarti di sebelah selatan jembatan. Pura Kiduling Kretek sendiri terletak di sebelah timur Pura Penataran Agung. Untuk sampai di lokasi pura, kita akan melewati jalan setapak di depan Pura Pedarman. Melalui sebuah jembatan, kita akan sampai di Palebahan Pura yang terletak di sebelah timur sungai. Dalam lontar, Pura Kiduling Kretek juga disebut dengan Pura Dangin Kretek. Nama pura ini mungkin berkaitan dengan letak pura yang seolah-olah berada di sebelah timur jembatan, serta seakan di sebelah selatan jembatan kalau kita sedang berada di Pura Penataran Agung. Hal ini juga dipengaruhi oleh Pura Besaki yang sesungguhnya tidak sepenuhnya menghadap ke selatan, tetapi agak miring ke arah barat berhadapan dengan Pura Luhur Uluwatu di Desa Pecatu, Kabupaten Badung. Ini pulalah sebabnya Pura Luhur Uluwatu dan Pura Besaki, Hyang Hyaning Segara Ukir atau Hyang Hyaning Segara Gunung, berarti Pura Luhur Uluwatu berfungsi perdana dan Pura Besaki sebagai puruse. Bila disimak dari Niste Mandala, terlihat jelas bangunan pura yang seolah mencirikan keagungan dan kebesaran Stana Suci Hyang Brahma. Mandala pura terbagi 3, dibuat dengan struktur bertingkat dengan utama mandala terletak pada tingkat paling tinggi. Madya Mandala merupakan areal yang cukup luas. Hanya terdapat 3 buah bangunan suci di sini, yaitu Pesandekan, Wantilan, dan sebuah Bali Kulkul yang terletak di tempat yang lebih tinggi. Di sini tampak perbaikan-perbaikan yang masih dilakukan di beberapa sudut. Pelinggih utama Pura Kiduling Kretek adalah Meru Tumpang Solas di sisi timur jeroan sebagai stana Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Hyang Brahma. Selain pelinggih pokok, di sisi barat jeroan terdapat satu lagi Meru Tumpang Solas yang merupakan stana Ratu Gede Bagus Cili. Selain itu, masih terdapat Meru Tumpang Pitu, Stana Ide Betare Bulusan. 2 buah Meru Tumpang Lima, Stana Ide Betare Gede Suwe dan Ide Betare Gede Sehe. Dan sebuah Meru Tumpang Tiga sebagai Stana Ide Betare Gede Sihi. Jeroan Pura Kiduling Kretek juga dilengkapi dengan pelinggih dan beberapa buah bangunan pelengkap berfungsi melengkapi fungsi utama pura. Pelinggih pelengkap itu diantaranya pesamuhan, piasan, dan pasedahan. Sedangkan beberapa buah bangunan pelengkapnya adalah Bali Patus, Bali Gong, Bali Pegat,
Bali Agung, Pewedan, dan Pesimpenan. Di sebelah barat terdapat sebuah palebahan dengan beberapa buah bangunan seperti penektegan, penyucian, dan pewargan yang berfungsi menunjang kelancaran proses upacara baik piodalan maupun upacara-upacara lain. Pemirsa, tentu tidak banyak yang tahu bahwa di Pura Besakih ada 115 jenis aci atau upacara dalam setahun. Siklusnya ada 210 hari atau 6 bulan kalender Bali, ada setahun, 10 tahun, hingga 100 tahun sekali. Aci rutin setiap 6 bulan biasanya disebut piodalan atau pawedalan atau patirtan, sedangkan yang bersiklus setahun sekali umumnya dinamakan usabe. Aci tahunan lainnya berupa aci nyatur di empat pura catur Lokapalu sebagai bentuk pemujaan Hyang Widi dalam empat ista dewatanya. Aci pengurip bayu di pura Ulun Kulkul dilaksanakan pada tilem ketiga sebagai persembahan kepada Dewa Mahadewa agar bumi ini hidup atau urip. Aci penaung bayu di pura Batu Madeg dilaksanakan pada purnama kelima kehadapan Dewa Wisnu agar bumi ini diisi tenaga atau bayu, sehingga semua makhluk memiliki kekuatan hidup. Sementara pada Purnama Karo, dilakukan aci pengentek jagat yang ditujukan ke hadapan Dewa Iswara, bertujuan agar jagat raya stabil atau entek. Sedangkan aci di Pura Kiduling Kretek dibagi menjadi dua jenis aci, yaitu piodalan yang jatuh pada Anggaru Wage Dungulan atau penambahan galungan, dan aci penyebrahme yang diselenggarakan setahun sekali pada hari Purnama Sasih ke-6. Aci penyebrahme untuk memohon agar padi di sawah tidak merana ataupun mengalami kekeringan. Dalam setiap karya di Pura Kiduling Kretek, semua penganggen pelinggih berwarna merah. Pejuwali sani katur ringi debetari ringi Kiduling Kretek menuju Purnama ke-6. Kewastanan karya mepunike penyewa berahmu. Sani gemanti ngamong karya punika daerah Karangasem. Gumanti sani ngayah hariki pemaksan ring Kiduling Kretek. Ring catur Lokapale ngawiti ring Pura Gelap. Gusan ring Pura Gelap ring Pura Ulun Kulkul. Gusan ring Pura Ulun Kulkul ring Pura Batu Madag. Gusan ring Pura Batu Madag wau ring Pura Kiduling Kretek. Ngambil laris purnama kedase wau ide katuran turun kabeh katuran ring penataran agung. Bau ide katuran melasti ke Toyesah. Kodalan riki ring Pura Kiduling Kretek sani emase umargi ping 3 ring arekasih perang bakat katuran ide betare Brahmi ring angaru wage dungulan ide katuran ide betare Ratu Bagus Cili nyitan kaulu katuran aci pedungsung ring ide betare gede semua. Setiap pura pasti memiliki pengempon pura atau pengemong pura. Pengempon atau pengemong pura adalah orang-orang yang bertanggung jawab penuh baik dari segi pembiayaan maupun kelancaran jalannya upacara.
kala panjabarahma ide katuran riki amung daerah Karangasem sani uning-uning Kemantan petak tangkil ring ide petare jarang sani tios daerah sani sampun uning tios daerah akeh ya talar sekadigianya Bangli Lungkung kan ke akeh sani uning rauh ya petak tangkil ring ide napi marinan na ide tiga ngeraine ngejar ring ring odal empat kali dekaturan penjabarahmu. Pura Kiduling Kretek merupakan pura memohon keselamatan agar dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya. Selain itu juga untuk memohon perlindungan dari Dewata Agung, penguasa Merane ini. Melalui ketiga pelinggih inilah, yaitu pelinggih Betare Gede Suwe, Betare Bagus Cili dan Bulusan, para petani memohon agar dijauhkan dari hama seperti belalang, tikus dan burung. Kita tunas tiang ring bapak-bapak sama ngawitangi ring Hindu ring Bali peniki mangde rauha ring damu hide betare mangde preside beda tetap kali ide katuran penjabarahmu ring pura kiduling kertan asa penika atur tiang ring apa munas gang sinam pura. Pura Besakih merupakan pusat spiritual dan religi tradisional masyarakat Bali. Karena itu, berbagai kalangan wajib berperan serta terhadap pelestarian Pura Besakih. Kesadaran masyarakat dan pemahaman atau interpretasi terhadap tempat suci tersebut juga menjadi bagian dari proses pelestarian yang bisa mendukung kelanjutan tradisi budaya. Pemirsa, Besaki sebagai komplek pura yang suci, bukan hanya sebagai pusat agama dan spiritual bagi masyarakat Hindu, tetapi juga wisatawan dapat menyaksikan secara langsung nilai-nilai inti dari budaya Bali. Ritual dan prosesi, sesajen, dan simbol-simbol, kostum dan dekorasi, semuanya bisa disaksikan di tempat ini. Dan dengan demikian pemirsa, maka usai sudah kebersamaan kita dalam program Ista Dewata. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sangayu undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa bahwa hari Senin adalah hari Ista Dewata, jam 21.30 WITA, hanya di Bali TV, Matahari dari Bali. Sampai jumpa pada episode mendatang. Om Santi Santi Santi.